Teman-teman, selamat datang di sekolahku SMA Immanuel. Yuk, kenal lebih dekat lagi dengan sekolahku. Yuk, yuk. Oke teman-teman, sekarang kita ada di Serambi. Nah, biasanya Serambi ini digunakan untuk latihan tari, ibadah, dan lain sebagainya. Selain Serambi ini, SMA juga memiliki fasilitas lainnya untuk menunjang kegiatan siswa. Yuk kita lihat. Mewujudkan pendidikan berkarakter, SMA Immanuel mempunyai visi yaitu good spiritual, good karakter, good academic. Penasaran? Untuk lebih jelasnya, langsung aja yuk kita tanya kepala sekolah kita. Yuk. Untuk mewujudkan peserta didik yang good spiritual, kami memberikan pembinaan dengan ibadah rutin setiap pagi, membaca Alkitab atau firman Tuhan, dan ibadah raya, serta memberikan pelatihan di dalam pelayanan, baik di musik, tamboring, puji-pujian, vokal grup, dan sebagainya. Demikian pula untuk mewujudkan pendidikan karakter yang kami integrasikan dengan pembelajaran di kelas serta kegiatan-kegiatan ekskul dalam rangka membentuk karakter yang religi, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan berintegritas, serta hidup dalam sopan santun yang beretika dan ramah terhadap semua orang. Sedangkan untuk mewujudkan good academic, kami terus memberikan pembinaan kepada anak-anak melalui pembelajaran yang berbasis IT, dan kami pun memberikan yaitu pembinaan-pembinaan tambahan dalam rangka pengembangan diri dan meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan double track, yaitu perhotelan dan pariwisata, multimedia, dan kecantikan. Ini untuk mendukung prestasi anak-anak serta kualitas diri peserta didik di SMA Immanuel Batu. Selain pembelajaran tatap muka, SMA Immanuel juga memfasilitasi siswa dengan pembelajaran daring melalui Immanuel Classroom.
Oke teman-teman, sekarang kita lihat tuh pembelajaran di kelas. Saya Emmanuel Soarno, tetap di pembelajaran sejarah. Aku mau memperkenalkan ekskul bidang olahraga. Ekskul bidang olahraga terdiri dari basket, futsal, dan voli. Ekstrakurikuler ini kami pun telah meraih beberapa prestasi, di antaranya juara 1 futsal putri Wali Kota Cup, juara 3 futsal putra DPRD Cup, dan juara 3 basket Porkot. Sekarang kita lihat yuk ekstrakurikuler tari dan bahasa. Tari wayang, tari tradisional penggambaran relasi antara manusia dan sang pencipta. Tak lupa SMA Immanuel juga memberikan wadah untuk kamu yang mau mengembangkan bakat di modern dance. 我是 Katarina Kewa Salat. 我是一个 sabate sosheng senchai Immanuel Kaochung Jisu Tuksu senchai wo sanyan chi so suechen. 我念来 Immanuel Kaochung siwen henwo. Hello everyone. First of all, let me introduce myself to you. My name is Alessandra Juventini Getsevia Rumino, but you can call me Ales or Juven. Hajime maste. Watashi wa Davon desu. Bia kara kimashita. Watashi wa Jugo sai desu. Watashi wa Ichinensei no koko ni imasu. Watashi wa SMA Immanuel Batu no gakusei desu. Watashi no shimi wa kari desu. Watashi wa basketball suru no ga suki desu. SMA Immanuel tidak hanya membekali siswa-siswi dengan pendidikan akademik dan ekstrakurikuler, tapi juga membekali siswa dengan keterampilan tambahan melalui program Double Track. SMA Immanuel juga dilengkapi dengan asrama putra dan putri dengan fasilitas yang lengkap. Terima kasih teman-teman sudah berkeliling dan berkenalan bersama sekolah kami. Akhir kata, terima kasih dan Tuhan memberkati. SMA Immanuel, oke penampilannya, hebat aksinya, kaya prestasinya. SMA Immanuel, bisa.